Ya, halo Agra. Akhirnya live juga. Ya. Kok judulnya sombong? Mana ada sombong? Kok live-nya telat? Saya sudah selesai 3 quest, mau muntah. Gak live follow lagi, gue udah gak main follow. Dia capek bener word quest. Nah kan, untung gue udah beres, tenang hidup gue sekarang. Gue next tinggal cari 110 Dendroculus. Saya udah cari 330, mana ada 330, ngaco. Kok kecil amat sih airnya? Soalnya kalau nggak ngerjain world quest dulu, ya itu. Takutnya jadinya ini aja, jadi sana aja. Karena ada map-map yang belum kebuka gitu. Satu ID 110, 3 ID. Ah, anjir 3 ID kah? Besok gacha siapa? Besok gua enggak gacha, gua skip. Bingung juga ya. Ya siapa? Apanya yang skip? Hah? Skip apa? Katanya streamer skip aja. Oh, besok. Iya, besok skip aja. Gak usah gacha lah. Paling kalau mau kejar Dori. Tapi gue ngeri sih kejar Dori, coy. Bannernya, iya bannernya skip aja besok.
Mengincar bini besok Dori. Wajib dapat Sino kah? Enggak wajib. Main 66 udah aktif. Itu dari berarti error dari itunya ya. Error dari servernya dia ya. Thank you ya Siro udah benerin. Belum ada info B4-nya ganyu kok komik kok. Belum kayaknya. Pagi. Siapa tadi yang bilang pagi? Malam April. Pagi Kutatan, pagi Ani Adam. Pagi Punorens, kemana aja? Belum world quest ataupun di Sumeru selesai sibuk. Partiku udah kuat belum untuk spiral sekarang? bawahnya Dorinya ganti Dori lagi apa namanya ini? Ini kolenya ganti Xiangling aja. Yang atasnya sih kayaknya nggak terlalu masalah. Ternyata aku nggak daftar joki. Aku kapan? Nomor berapa kamu? Daftar aja enggak kamu kambing dekil. Jangan lupa besok Jumat ya, makasih udah diingetin. Next B4 tetap udah ada infonya belum? Wah belum tahu gua. Hayalah. Eula 130. Siang doktore, halo doktore. Halo Muzar, party spiral kuat apa enggak? Yang atas rada berat harusnya. Kecuali kli kamu emang sakti banget. Kayaknya kurasa sih atasnya agak berat sih kayaknya. Tapi kayaknya bisa-bisa aja sih. Selama mainnya rapi bisa-bisa aja. Ya pagi juga Rivaldo. ここより弱滅の時。
Selamat pagi David Fernanda. Ya pagi Argun. Oh ya gue sebenarnya gak mau Muhammad Ganyu sih, kok lagi retof juga nabung buat next atau gacha aja karena ada Amoser 2. Mending skip dulu deh, nunggu riran aja. Ganyu soalnya kan sering riran. Tapi kita sama udah selesai. Halo Lian Chandra. Dan yang bersihannya 25k normal kan? Normal. Kalau di atas Bennett. Kalau nggak di atas Bennett, nggak normal segitu. Gila SingQ 23k oke okay, gak bang? Iya oke okay. Kamu normal gak? Terserah. Oleh kalau goblet ada enter masih goib, goblet attack bisa, goblet attack bisa. Bukan kesana. Astaga. Sekarang yang ada musuh dendro gak usah bawa karena udah bisa reaction. Betul. Warning, halo, bukan siapa-siapa. SBP sama WKS bagus mana buat Eula? SBP lah jelas. Main tester bisa gak bang di spiral sekarang? Enak di bawah atau atas? Tester enak di atas, jauh. Di atas lebih enak, lebih gampang di atas. Nice, kena. Cakep. Mbak, aku suka produk baru, apa itu? Serius amat muka, try hard anjir, susah ini. Crit lagi. Kambing, kambing. Aduh, masih pertama aja udah try hard. Gak bisa kebayang ekspresi restart terus kok. Udah biasa. Pernah 100 kali restart juga pernah dulu anjir. Punya si Farhan tuh dulu anjir. 10 jam anjir.
Nice. Stop. Tembak. Oke, ulti. Set set di hold. 2, 3, 4 ma switch. Stop. Dua default. Tahu enaknya di atas apa di bawah? Di bawah aja. DPS yang bisa eksis terus sekarang. DPS yang bisa eksis terus seiring berjalannya meta ada nggak? Xiangling. Chat sih jarang dibaca apa karena gue nggak membership? Enggak. Karena emang kalau kamu coba aja rasain dulu jadi streamer bro, nanti tahu kenapa nggak kebaca. Ini Xing Qiu sama Xiangling udah cukup. Kurang EM Xianglingnya. Naikin EM lagi. Eula kalau sama Yunjin Chen menambah attack speed dan stack atau tidak? Enggak, Eula jangan sama Yunjin. Eula tuh mainnya burst bukan main normal attack. Normal attack-nya itu cuma untuk ngisi stack aja sebenarnya. Kalau mau bawa Eula ke Sphere harus bawa Rosario C2, enggak harus. Yang penting crit rate Rosario-nya tinggi. Apa ada spiral yang kayak bisa ditembus rasional? Gak ada kayaknya, hampir semua bisa. Berarti emang kepentok konstelasi ya si Eula? Enggak juga. Eula tuh yang penting kalau dibilang senjata perlu banget pakai bintang 5, enggak juga. Pakai bintang 4 sebenarnya pakai ikan bisa. Yang penting pakainya tuh 4 pale flame, kuncinya tuh di sini Eula tuh. 4 pale flame tuh wajib. Jadi dia kayak mirip-mirip Diluc ya mungkin ya. Pakai 4 crimson baru keluar potensinya gitu. Jadi emang harus pakai ini. Dan kalau bisa sih CR-nya itu sebenarnya di angka 70 sebenarnya kalau bisa. Ya sejelek-jeleknya 60 lah. Rate of PT dapat PT 85 dapat kecing, habis itu gacha lagi Chongli dapat PT 39, habis itu niat nyari visual mau nongol tekanan PT 6. Itu apes namanya. Raditya Chan 70. GG juga Eula CR 48 bisa itu crit-nya. Bisa lah. Eula enak pakai Zhongli apa Diona? Pakai Diona. Zhongli itu pakai di Hu Tao aja lebih enak. Sekalian lihat Eula. Oke, Harry Setiawan bentar ya, nanti aku cek Eulanya. Selamat pagi Momogi. Eula 48 setara JKT serah. Kalau 2 Pale Flame 2 Bloodstain boleh. Kalau pakai YGS kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai SOBP sebisa mungkin 4 pale flame. Apa daya Eula Serpentku 200k? 200k tuh untuk Eula tuh udah bagus selama ER-nya nyala terus. ER-nya jalan terus. Spira sekarang susah, Bang. Kebalik, justru spira ini lebih gampang.
Eula enak pakai Eula, R-nya kurang. Ini Eula kayak gini nggak bakal enak main ini. R kejar lagi. Ini Xingqiu udah cukup apa belum? Oh ini udah bagus Xingqiu-nya. Tapi kok Sensei, R-nya gede banget. Ah ini ganti attack. Sensei ganti attack. Gampangan spiral ini jauh. Kalau kalian bilang gampangan spiral kemarin, gak ini anjir. Gak sehat anjir kalian. Eula kenapa jarang main sama Bennett? Ya buat apa Eula main sama Bennett? Ya ini sebenarnya nggak boleh tapi ya udahlah masih dipasang, at least masih dipasang lah supportnya, dengan 5 support masih bisa jalan. Kecuali nggak pasang sama sekali ya itu. Oke. Apalagi kalau Bennett-nya C6. Gak ada Kazuha, oh ada. Ngaco nih Bennett-nya. Sip. Gila part setelah patch ini pakai Team Freeze Ayaka oke nggak? Di atas bisa, bukan siapa-siapa. Eula begini udah oke belum? Bentar hilang Abdul lama bentar ya. Ayakanya sakti juga nih. Boleh-boleh nih. Ada Mona. Gak ada Mona? Oh ada. Tapi kayaknya gue mending Xingqiu aja daripada Mona. Oke, gue mau nyoba party baru. Party yang lain. Bosen pakai itu mulu. Kita nggak akan bawa Kazuha di sini. Mana tadi yang mau review, mana tadi? Buta sama Zhongli ya, aku sama Toma. Sama Toma juga boleh kalau Risa Winter ya. Kalau sama Zhongli, kamu mainnya sama Albedo. Nah ini baru cakep ini startnya. Sip. Kalau aku napa terlihat sekarang-sekarang ya main gampang. Nah, nggak tahu kalau coba B4 only. Enggak, kalau di akun orang nggak mau, kalau di akun gua nggak apa-apa. Tadi Hutaunya dibuat nggak ya? Kalau enggak ya udah. Wah, kayaknya pengen dibawa tryhard nih kalau gua nggak bawa air. Bawa Ayato atau Childe ya? Ada LB lagi? Gak ada. Udah kelar ya? Iya udah kelar ya? Saga... Kenapa Stadion sekarang masih jarang dipakai? Mungkin karena pada belum C2 kali. Kalau MC Dendro harus C2 dulu baru enak ya. Ya konfirmasi kali. Ya udah biarin aja. Buat explore enaknya pakai party apa? Kalau menurut gua Yelan, Sayu, Ayaka atau Mona, tapi nggak terlalu sih itu. Kazuha lah, Kazuha. Mungkin dia lelah bang. Semenjak akun kembali nguli artis yang semua domain haram semua. Ini solution kok. PM aja gue kasih solusinya. PM ke gue kasih tahu caranya gimana drop artefak biar wangi. Zhongli, Kokomi, Raiden, Dendro, Bow. Apa itu? Party apa itu? Mau pamer CV Raiden.
ada solusinya. Enggak. Ada sih sebenarnya, tapi enggak mau ngasih tahu aja. Enggak lah. Canda doang. Oke, gua akan coba main Bloom. Ah, kambing lah, belum 4 set. Hyper Bloom. DC invalid. Mana ada DC invalid? Oh, bentar. Gara-gara kemarin turun itunya anjir. Bentar. Levelnya turun. Bentar ya, gue benerin dulu. Mana ya? Caranya gimana? Gue lupa lagi. Cara ngasih nama server Discord gimana ya? Oh ini dia. Dah. Coba lagi aja. Udah gue benerin. Mau pamer hutau KW. Ya. Ntar sabar. Oke, good PM. Jangan. Mau pamer juga hutau Homa KW. Bagus ini, tinggal ganti Homa nih. Tapi kalau ganti Homa, palanya mesti ganti. Jane R155 buat jadi sub DPS, sudah oke belum? Udah. Jalanku R193, kok nggak uptime? Ya kalau tanpa salah rotasi. Biasain skill E dulu baru burst. Jangan burst dulu. Nanti pasti partikelnya masuknya ke partikel lain. TTDS level 1 apa level 90? Level 1 yang penting R5. Mending PJWS. Jawabannya adalah mending PJWS tapi AR-nya naikin. Salah pencet. Astaga. Bodo amat lah. みんなが
Pamer yae. Iya Muklis, kamu udah pamer yae berkali-kali di channel ini ya. Aku masih ingat ya emo. Kalau tanpa baterai sih bagusnya berapa kok emangnya? Mau pakai baterai atau enggak tetap 130 minimalnya. Gak ada alasan gue bawa baterai 4, Bang. Bodoh amat, gak peduli. Pokoknya 130 titik kok. Cuma kalian baterai, bawa baterai banyak, orang yang dihitung dari ER Xiao-nya bukan dari parti, bukan dari ER yang ngasihnya siapa. Tinggalin naikin crit bentar ya. Emang ada karakter yang skill dulu baru burst dan sebaliknya, contoh skill dulu baru burst dari si Raiden Cole. Mending CR bla bla bla. Yang CR 79. Enggak usah CR 73 udah oke kok. Enggak usah. Nih biar seneng deh Muklis nih, biar seneng pamer yae nih tuh ya. MC Dan itu artinya 4 kilo atau 4 tiput, 4 tiput. Kenapa ganti nama Bert? Kaido kalau pakai EWGS mending jamnya ya atau terletak. Bedo kalau pakai WGS. ER aja kalau bisa sih jamnya. Ya biar seneng, ntar gak bisa tidur lagi cuma gara-gara gagal pamer. Terngadu ke emaknya, "Ma, aku gagal pamer channelnya Ko Jester." Kita review. Yaya bagus tapi masih di bawah weapon B4 stats Yaya 75-210. Iya bagus Wings, iya bagus. Pamerin aja terus gak apa-apa. Biar sadar itu si Muklis. Bawa di atas langit masih ada langit, biar sadar. まさか炭になるがいい。心配のパブ。
PR buat pure DPS minimal DPS-nya apa dulu, Bojoy? Separator beda-beda soalnya. Kebutuhan IR-nya tuh beda-beda. Kalau misalkan kayak Xiao 130, Eula 130. Terus siapa lagi ya? Ayato, Ayaka sama 130 130. Terus kalau yang agak-agak beda tuh paling Raiden. Terus Yae. Siapa lagi ya? Bersepeda itu bukannya nggak loncat ke belumnya? Iya emang nggak, maksudnya nggak loncat ke belumnya? Maksudnya ke Dendro Core-nya, maksudnya kali? BTW itu kenapa ganti nama Robert jadi Sim Kiki sekarang? Kalian kamu pikir dengan ganti nama gue nggak tahu? Selaku kok OS-nya nggak nyampe 20k? Buat apa sih OS sampai 20k? Mungkin talent 2-nya belum 13 sama enggak pakai senjata bintang 5 dan enggak pakai gladi thundering mungkin. Banyak faktor. Enggak bisa dilihat, enggak bisa diomongin gitu doang, mesti diliatin. Habis dapat Kiki, serius. Jalan kayak gini bisa enggak? Bentar ya, Yoshinata Nail. Hilang lagi Kli Barbar. Ini udah bagus yang linknya. Cuma kalau gue jadi lo, sense-nya gue ganti jadi attack kalau AM, substatnya AR. Udah liat Raiden Hyper belum ya? Belum, belum liat. Di mana sih? Yang Vayne Genshin ini. Sama itu kok ada kelas nanti. Siap Muklis. Lagi ganti nama mungkin ya. Amos. Amos buat karakter B4 siapa yang bagus? Karakter B4. Ya Ember bisa, Ember. Paling siapa ya? Gak ada sih. Aloy bisa. Aloy bintang 5 tuh. Yui, shot.
Mentok-mentok paling juga Fissile, tapi Fissile masih banyak yang lain sih yang lebih bagus sih. Gak ada deh kayaknya. Tempat mah kayaknya gak ada. Kujo, Kujo paling. Kujo lah paling. Rivaldo si misi itu mana sih? Kli Barbar panggilin. Oh, yang Vayne Genshin ini gue udah pernah lihat sih itu. Gue kira itu gak pakai itu anjir. Maksudnya statnya gak serendah yang kayak lu gitu. Gue gak liat statnya sih soalnya. Cuma liat 1000 AM doang gitu. Gak merhatiin ARS. ARS gimana gitu. Si Bang Kli Barbar. Apa sih? Si Bang Kli Barbar apaan? Si Bang apaan sih? Satu tiga enam. Event baru lagi, Lord Sisi saja belum. Cara gameplay Klee gimana sih yang bagus? Wah, Klee sangat-sangat susah sih mainnya. Mau lihat gameplay Klee? Mau lihat gameplaynya Klee? Kalau mau ntar aku kasih lihat. Mau di atas apa di bawah? Nanti di akunku aku kasih lihat. Habis selesai joki ya. Ada 3 orang lagi. Habis 3 orang ini nanti aku kasih lihat. Kalau kecuali jokiannya nambah. Kalau nggak nambah sih, nanti aku kasih lihat. Gameplay Kiki, gue nggak build Kiki. Gue ganti gara-gara nyunyu banyak bacot. Kalau gue pakai Klee Barbar, jadi gue ganti aja daripada bacot tuh anak. aduh. Kapan GA? Wah, GA mah tanya Argun deh. Bakuantam gak nih? Misal ganti Lisa, Mona ganti Dina lebih bagus atau gimana? Bentar ya. Halo Koko Donggo. Mona 4 Wanderer. Ini meta mana lagi anjir? Mendustakan meta. Misal ganti Lisa, Mona ganti Diona. Mona ganti Diona. Pistol gak bisa hilang seperti itu. Bau-bau try hard nih. Gue baru sadar ternyata Klee Barbar bisa ngamuk juga. Mononya kan DPS percaya 2. Mona DPS mana ada. Jangan ada kamu Adriansya. Jangan menyesatkan dunia Genshin kamu. Udah jelas-jelas tuh karakter diciptakan buat support dijadiin DPS emang. Kayak gak ada yang lain aja DPS-nya anjir. Kayaknya ini bakal susah banget nih. Kayak tuh hyper carry. Apakah kuat atau bakal modar? Tapi everything can work kok. Iya. Klee itu yang Raiden C3 bukan? Iya. Jangan bohong, kamu kalau dulu suka pakai party Mona Fissile Abedo Zhongli. Enggak pernah. Salah orang kali lu itu. Kami Satori. See you. Tenji Choku. Momichi. Chi. Ganzan Hatsu. Yari yo. Kikuryoku to. Boleh juga ya tuh. Not bad lah. Kenyo banjak tendo. Koko ni ari. Nen, kotae yo. Yo.
Gue gak marah woy. Baper dia anjir. Baru pertama kali ini, baru kayak baru di channel ini doang Kli Barbar kalah debat sama orang. Dan dia menyerah dan dia nyari ganti nama. Soalnya ini bukan Kli Barbar yang ku kenal. Karena cewek, iya karena cewek. Nunyu kan cewek. Ada yang kurang sama Ayatoku enggak? Ya. Kegedean crit rate-nya turunin ke 80, kejar attack percent sama EDM. Cewa sama Kli Barbar, kenapa? Itu ada orang yang Blue Snow itu dia. Pakai akun satunya dia itu. Thank you Frank sudah join Mucho Spiral. Nanti gua akan coba praktekin party yang lu bilang tadi ya Frank. Nanti gua jadiin konten aja, gua cobain nanti. Maksudnya kayaknya nggak semua orang tahu juga gitu. Thank you buat referensi yang nanti gua coba. Itu gambar yang gua edit anjir. Apaan? Bang live chat panas banget kayak rapat DPR. Waduh, jangan nyinggung gitu dong. Gue emang kagak barbar, cok. Kagak kan gue satu lagi gak bisa chat panjang atau delete sama YouTube. Bukan, itu gara-gara Nightbot itu. Kalau soal pack up, bangke, bangke. Ya. Ih, balik lagi anjir. MiHoYo benerin ini ngebug nih anjir. Masa bisa balik lagi udah ditarik. Lu ada tipik sih. Sakit lah etonya, udah kena hydro resistant aja masih 12.000 anjir. Bang kemarin ada yang ulang tahun. Siapa cuy? Evaluasi partai Dendro. Evaluasi partai Dendro mana dulu yang prioritas build lanjut? Paling build MC dulu kalau mau. MC dulu sih. Ini kalau bisa di buildnya DPS ya, jangan gini startnya. Lihat punya gua aja kalau butuh referensi MC Dendro. Cek punya gua aja. Apa gua co-op? Nih.
kalau butuh referensi. Baga Black Bull apa? Chat saya. Apa chat saya? Rivaldo apa sih? Kalau suruh pilih lebih menguntungkan upload konten atau live streaming dari pendapatan? Kalau yang nontonnya banyak, sama-sama banyak, lebih untung konten daripada live stream. Live stream itu dapatnya sedikit. Gak seberapa. Siang ST panas. Tadi mana yang mau review? Oke. Okay. Bagus. Long Libers kok dapat alam pulka sekali Libers, apa perlu ganti dua arkaik? Gak usah, alam pulka tuh gede. Tapi kan kalau live ada yang donate bang. Iya betul, tapi kan gak selalu ada yang donate masalahnya. Tapi kalau konten itu kan enaknya tuh orang lebih chance untuk nonton ulangnya lebih tinggi daripada live stream. Kalau live stream itu jarang, orang nonton ulang tuh jarang. Ada beberapa tapi jarang. Jadi anggapannya kalau udah selesai live stream tuh ya udah pendapatannya stuck di situ. Tapi kalau konten kayak gue tuh bikin yang guide yang Gilded Dream itu, yang IAE itu, awal-awal upload itu nonton paling cuman sekitar 800 seinget gue. Sekarang tiba-tiba udah 1,5k aja anjir, nambah kan. Iya, karena konten itu bisa di rewards. Kalau mau cepat dapat subscriber, itu bikin konten sama bikin short paling cepat. Kalau live stream itu dia agak lama. Live stream itu itu agak lama sih. Kalau ngajar subscriber di live stream itu bisa, cuman harus bikin sesuatu yang maksudnya interesting lah gitu. MC Dendro kok udah bagus apa belum? Kurang air. Airnya kurang, 200 kalau bisa. 180 jelek-jeleknya. Buat floor 12 tim 1 Ayaka, Barbara, Kazuha, Rosaria. Oke, Rider Nasional bisa enggak? Bisa, bisa. Giveaway enggak, dengar dulu. Tips-tips dari Koyos oke, apa itu? YouTube sekarang meta short. Iya, meta short betul. Cuma short itu enggak dapat duit sama sekali. Zoli 4 Petra bagus buat party apa aja, Hutao. Bikin short aja yang garam-garam. Iya nanti lah ya, sabar lah, ada waktunya pasti. Bikin konten tuh gak gampang jir. Pikirin idenya utama paling susah tuh. Yang mahal tuh idenya, bukan editannya anjir. Ya editan juga sih, cuman
ide lebih mahal. Habis ini lihat build Ayatonya. Oke, Damar. Ayato lebih dari shield deh. Tergantung partinya. Kalau hyper carry ya. Ambil clip-clip dari live aja. Ya, si Ricky sibuk sih. Orang Ricky itu bisa tuh harusnya. Wah, susah banget nih. Ribut, ayo bantai dia, hopeless. Masalahnya bukan di kalimat belakangnya. Halo Senpai Arts, coba bikin konten Solar Spiral pakai Ember, pasti ramai yang nonton. Iya, ramai yang nonton plus ramai barang gue yang rusak. Gue terima 10 dihina gitu. Ya hina aja gak apa-apa. Cuma nanti kalau dia review Sino atau review apapun itu, gak akan gue jawab, biarin aja. Biarin ntar kalo dia nanya, kok damage Sino gue gak sakit kok, gue katain mampus loh, biarin aja gitu. Seratus enam sembilan. Ayato ya tadi, Ayato. Siapa lagi? Raiden. Sekina ada, Sekina. Oh, udah hadir. Ya pagi nyonyo. Aku kemarin nonton, gua kemarin malam nonton Hopeless sama sih lagi pacaran. Jam berapa? Like Freeze sama Zhongli 4 petal sabi nggak? Nggak. Zhongli soalnya mecahin reaksi Freeze. Ya, halo kok, halo Al, pagi Al. Halo pizza. Radiannya ngeri, iya Rivaldo. Rivaldo kapan joki? Katanya mau joki, nggak jadi mulu. Pian Halid, kamu gay. Anjir, ngeri aja Pian Halid kayak gitu. Gak expect gua anjir. Gak expect, cok. Pian Halid kayak gitu pagi-pagi, anjir. Lu kesambet Baygon, anjir. Gak perlu bawa Fenty sih sebenernya. Hai hai para fans, anjay. Aku masih di antrian kok. Gelombang 2 ya? Next banner B4-nya. Eh iya, belum cek gue. Coba entar gue cek ya. Udah ada belum ya? Mudah-mudahan udah muncul. Kadang cewek. Itu gue lagi gemesin doi, bukan suka akun nyunyu. Oh, eh belum ada deh. Belum keluarnya. Mungkin besok ya. Besok kalau nggak nanti sore. Kan jam berapa? Sekarang berapa hari lagi sih? One day 5 hour. Berarti besok pagi. Kok besok pagi sih? Iya benar, besok pagi. Besok pagi nggak sih harusnya keluarnya? Sore ya? Sore. Kan maksudnya bannernya keluarnya jam 5 sore, cuman maksudnya informasi bannernya apa biasanya udah keluar gak sih paginya. Kami Satoru.
Easy boy, gila. Easy banget. Yang ini jam 2, biasanya 3 hari selalu ngerti bandar. Halo Nexuxa. Kau dari mana Pratt nyanyi cewek? Udah pernah voice mereka? Kapan acaranya Vionalit? Biasanya 3 hari. Oh, di nomor 221. Oh, di jauh. Lubang 2 itu berarti. Besok, besok udah bisa dibuka. Besok udah bisa absen. Eh, ada event baru ya? Event baru tuh ngapain ya event baru? Foto. Saya kan belum punya hutan. Nanti kalau Riran ambil sampai C1 atau Homa. Bisa, kalau bisa sih nabung dari sekarang C1 plus Homa kalau bisa ya. Emang lu ada pacar lu ngeliatin cewek IG pakai bini. 34k cukup gak? Untuk 34k cukup, 34k cukup. Ada info Ritor Iran, belum tahu Rivaldo ya. Jangan jaga-jaga aja. Pasti kamu ngejar C1 juga ya. Kalau Ayaka mau Noma bisa dapat 30k nggak? Rekazua bisa. Mantan paling bawah bisa absen besok nggak? Bisa harusnya. Kalau Kak ini jasa jokinya berbayar? Gratis, gratis Natasha. Kok kalau Ulti Raiden bagusnya basic attack atau CA? Pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kalau ngincer full damage itu 2 kali NA, 1 kali CA kalau full damage. Nah, tapi kalau untuk keperluan ngisi ER, ngisi energi, misalnya kamu butuh partikel lebih banyak, itu pakainya full NA. Kalau aku full CA karena emang ini partinya si siapa namanya si Sekina ini
R-nya udah pada kencang sih Link Bennett-nya. Jadi tanpa perlu diisi sama Raiden pun mereka udah ngisi sendiri gitu. Makanya aku full CA aja. Syaratnya skill IG enggak ada. Bebas, enggak ada syarat. Enggak ada Natasha, santai aja. Daftar aja langsung, ada di deskripsi, ada link registrasi, kamu bisa isi di Google Form. Habis itu nanti tunggu antrianmu di link antrian kalau udah warna kuning. Kita mau buka gelombang 2 itu besok. Jadi nanti kamu kalau daftar sekarang harusnya besok udah bisa absen langsung. Udah bisa absen di Discord ya. Dan jangan lupa join Discord juga karena sistem jokinya itu memang gratis tapi absennya itu via Discord ya. Di server Discord ya, bukan PMK aku ya. Kalau teh busuk boleh daftar aja nggak apa-apa. Asal kalau kan udah gue tuh udah tulis di deskripsi ya. Jadi kalau di roasting jangan ngamuk aja gitu. Jadi kalau RT-mu busuk ya udah, tapi kalau gua roasting jangan ngamuk ya. Amin satu belum ada info 4 star nih. Nanti sore kali. Oke, tank sama-sama atas ya. Ya ampun pian halit tobat woi ingat istri. Tuan-tuan explore kambing. RT-ku juga busuk alam aja. Ada yang ngamuk di roasting? Gak ada sih sejauh ini. Soalnya gua kasih saran juga gitu. Saga nawarin bantuan doang salah. Kalau di sini roastingnya bertujuan supaya akunnya bagus bukan menghina, betul. Walaupun gua roasting ya, gua kasih saran gitu, gua kasih solusi apa yang harus kalian naikin dulu gitu. Jadi itu roasting itu cuma untuk sebagai ya pertama hiburan buat viewer pasti karena mereka senang kalau gua menghinain akun orang, tapi dibalik itu tujuannya sebenarnya biar akunnya jadi lebih baik gitu. Jangan dilihat negatifnya lah, tapi dilihat tujuannya buat apa. Itu kan for fun doang. Rasiara 167. Oke, nanti malam yang untuk gelombang 1 sampai yang untuk gelombang 1 akan gua tutup nanti malam ya. Jadi kalau misalkan nanti malam sampai masih ada yang belum dikerjain juga, masih ada yang belum mampir juga ya udah. Jadi gue bakal tutup ronde gelombang satunya bakal gue tutup. Jadi nggak bisa joki lagi yang gelombang satu. Rasiara LB nggak tahu. Di sini menghina sama nasihat betul. Update banner kapan? Belum ada info Jen. Gak nemu aku juga. Maksudnya belum keluar di news. Gak tahu kapan keluar. Sore mungkin jam 5 kali ntar ada. Sehari joki berapa akun? Kurang lebih 10 lah. Minimal sih 10. Cuman kadang bisa lebih ada 15, kadang 17, kadang. Kalau udah ditutup pengen joki lagi gimana? Ya daftar ulang lagi masuk ke gelombang 2. Ada perubahan jadwal jadi bingung kapan update banner. Update banner besok. Besok sore ya sih? Ya besok sore. Rata-rata sih udah pada ini semua ya. Udah pada kelar semua ya gelombang 1 sih ya. Kebanyakan sih udah pada kelar semua. Tiba-tiba suka dihina. Halo Mahiru, selamat siang. Party atas bisa tembus 40k gak ya? Kayaknya kalau dapat Mona. Wow, nice start ya. Harusnya bisa dengan catatan kamu bawa Diona atau Rosarianya pakai Noblesse ya. Xiangling. Kurang EM. EM kamu kecil banget. EM kamu 0 nih. Ini paling nggak 150 EM. Udah nyoba mandiri tapi tetap bintang 6. Wan nggak pernah muncul lagi ya. Kurang CDM, nggak usah. Jangan kayak gitu, Lord Ilham. Akun TF udah di museum kan ya kok? Nggak, masih dimainin. Mau lihat kah, Zain? Mau lihat akun TF gue kah sekarang? Kalau mau lihat, tak kasih lihat sekarang nih. Masih ada kok nih. Masih dijokiin gue akun TF-nya. Masih main TWF seringan sama Genshin.
Leadernya ganti, iya leadernya gue kasih ke orang karena gue gak yakin gue masih bisa bertahan selama itu, gue gak tahu deh. Jadi mending gue ganti dulu gitu. Gue jaga-jaga. Sedang menyelamatkan dunia Taifat. Iya sekarang login akun orang gak keban ya. Tahu deh. Sama-sama Sekina. Gue sih bodo amat mau ke band apa enggak. Kok gak keluar? Nah. Bang Angga juga main joki wormhole banyak. Ini khusus luar 12 doang ya? Iya. Betul. Kalau yang gratis ya? Ini kalau yang melihat akun gue sekarang progresnya gimana? Ya... CS-nya 27k tapi ini dimainin sama... joki. Terus... kalau mau lihat sekarang kondisinya Samir B2 ini C udah Nemesis udah berhasil dapat B3, King C1, terus ini Crow main baru dapat, main dapat Freak 10 kali pull. Ini Tsubasa C4, ini B1, ini dapat Meryl B1 juga. Yang gua enggak punya cuma tinggal Shiro doang. Terus ini masih ada simpan, gua simpan ini 300. Ini gua enggak tahu mau tuker apa, mungkin nanti belum tahu mau tuker apa. Ini kemarin gacha di Freak 25 pull dapat kayak gini, ini hoki banget nih, lihat tuh. 25 pull dapat kayak gini. Balmung sama dapat Osi langsung. 25 pull doang udah dapat ya. Udah ya. Ya itu intinya. Cuma mau lihat doang kan. Oh, udah kristalnya sedikit ya, F2P. Reflect ganti foto pakai nama cewek. Halo Richie. Dead Gun Blade itu sahal. Kamu kan Ravenheart. Anjir, bukan kamu itu ya? Bukan ya? Lupa gue siapa ya? Si ini, si Rizky Nabawi kalau nggak salah namanya. Si Rizky Nabawi deh Dead Gun Blade itu. Mulai-mulai. Banyak buaya di sini jadi takut. Tenang aja Natasha, nanti kamu dijagain sama Vian Halid ya. Aku udah pilihin Vian Halid untuk menjagain kamu ya. Aduh, gak kenal lagi. Kita kalau ada apa-apa Natasha bisa lapor ke guru BP kita hopeless ya. Jangan Vian Halid udah ada istrinya. Tasya. Kurang ajar lu Blue Snow. Jangan sama Pratt aja ya, gua enggak rela. Oh, aduh mampus. Dosen pasti lihat skripsi. Si Vian mentalnya rapuh kayak kerupuk. Waduh. Ini Yunyu cewek tapi sangat-sangat tajam mulutnya ya, anjir. Aduh, salah lagi. Mikirimashita.
Ini guys, kalau metadosis karakter dibikin mirip biasa lebih oke okay menurut gue, nggak tiba-tiba ganti orang. Itu gimana tuh? Gue belum lihat sih kayak gimana. Zzz kapan keluar? Zain. Hobi Banner udah keluar kok. Siap, siap. Jangan spoiler dulu, nanti gue lihat ya. Nanti gue bahas habis ini. Astaga. Gara-gara Bennett yang nomor 3 terus. Kambing. Betul aja satu ya. Aduh. Ini waktunya berapa ya? Ada yang lihat gak waktunya? Sembilan ya. Jadi partinya Raiden Yae. Terus yang atasnya itu Hu Tao, Papo plus Chris. Ya apalah itu, nggak jelas. Kan di Altair Gear ada PT nggak? Waduh, udah lupa gue itu game apaan ya. Oke. Okay. Wah. Wah, ini gila sih P4-nya. Tapi sayang sekali gue udah C6 semua. Lisensian mulu orangnya. Akomaru bagus aku. Akomaru bagus. Bendernya kurang sih. Karena mau incer Dori. Gini. Kalau untuk player baru, menurut gue ini bintang 4-nya wajib full. Ya, kalau untuk player baru ya. Kalau untuk player baru, ini wajib pull. Apalagi yang Xingqiu sama Sucrose-nya. Sucrose kalau belum C1 pull sampai C1. Xingqiu kalau belum C berapa ya? C2 ya kalau enggak salah. C2 apa C4 ya? C2 sama C4 ya kalau enggak salah Xingqiu. C2 C4. Xingqiu juga. Ya Dori mah asal punya aja sih yang penting. Ceritanya apa nih? Amos dan Everlasting Moon Glow. Wah, ini 100% skip. Walaupun ada Sakri di situ,
skip skip. Ini jelek banget sumpah banner senjatanya. Not recommended. Enggak. Skip senjatanya. 4/10 nilainya ini. Lebih bagus yang hari ini, lebih bagus yang sekarang bahkan. Lebih bagus yang ini masih. Masih bagusan yang ini. Ini enggak skip skip. Ini sangat-sangat terserah. Kalau kalian sampai ada yang nge-pull banner senjata ini, gua udah enggak paham lagi, terserah. Mungkin kalian terlalu gabut dan terlalu banyak duit. Enggak ada lagi kan? Gua tandain dulu ya, Rasiara 167. Oke. Karena jokinya sudah selesai, mari kita akan coba event baru. Pas ini disuruh full skip. Udah full skip, kejar yang terbaik aja di 3.1. Antara Sino atau Nilo yang keluar duluan, kita belum tahu ya. Ntar gue tanya dulu akun gue dipakai apa enggak. Tapi Sakriani masih R2. Ya enggak apa-apa. Daripada kamu ngebadut dapat donat ya. Daripada kamu dapat Jeko nanti rasa coklat. Mending jangan pull. Gak punya Sakri. Dapat mainernya bikin ngakak enggak. Pokoknya percaya sama gua, jangan gacha senjatanya. Kalau mau gacha senjata mending sekarang. Sekarang bagus. Nah besok gak ada gacha impact. Ada tapi kayaknya gak ada daftar. Ganyu Thundering boleh. Pian halnya cuma jawab pertanyaan cewek doang, kocak. Ya mungkin kamu gak dianggap cewek. Hopeless kalau gak dibalas. Amos sudah R2 skip. Udah punya Ganyu, udah red on juga jadi takut nge-pull. Kita daftar gacha impact langsung aja ke Discord. Ada channel namanya gacha impact. Tapi rasanya masih R1 kok. Siap. Oh, ini aja gua belum beres kambing. Treasure area 5 clue. Oke, di bagian sini. Mana itu silinya? Oh, gua belum transformatif nih. Cannot use in current state. Apa? Bentar ya, parametrik dulu. Mana tadi? Ini kalau nggak salah. Gacha ke Komi kok, donat gue nganggur anjir. Ya udah gacha aja, kalau lu kan duitnya banyak. Parametrik aja kok aja hoki anjir, bukan hoki itu emang kalau kamu pakai lobak akan selalu dapat itu. Jadi kenapa gue kasih tahu ya? Yaudah. Review Ayato sama Ito dong, ngap. Jujur udah maksa, tapi kayak kurang aja. Kayak maksa. Ya maksanya pertama di CR sih sebenarnya. CR-mu kurang sih ini. Naikin lagi ke 60 ke atas. Singcho C6 Sukros C3 skip atau tetap gacha? Skip. Al, udah cukup Al, itu udah cukup ya. Kamu skip aja, jangan ngebadut. Gimana tadi? Avidia Forest. Di sini nih, di mana sih? Ini kan? Di sini nggak sih? Oh,
Kalau Itonya gimana? Kenapa gak sekalian? Yang satu-satu nyebutnya. Sama Itonya gue kurang CR juga. Kurang CR sama kurang ER. ER-nya 130, CR-nya 60. Kokomi gak worth it. Worth it. Kalau kamu pakai worth it. Percuma kamu gacha kalau kamu gak pakai. Bentar. Di bawah ya? Oh ini. Aku mau pamer dulu guys, pamer dulu dong. Pamer dulu gak sih? Gila gak tuh? Amit kok ngantuk? Ya terserah lu lah. Aduh. Naik lagi. Joki palingan itu, enak aja lu Joki. Tanya si Kajet tuh, tadi malam gua ngerjain tuh. Mana Joki? Barangan kalau ngomong. Joki mana ada? Astaga, Joki. Semalam gua ngerjain tuh ya, tanya Kajet ada buktinya. Mana sih ini? Apa tadi malam gak on gitu? On, tadi malam gua playing Genshin Impact ya, jangan ngaco kamu ya. Barangan kalau ngomong. Sama Panda paling enggak Joki di Kajet bukan di voice sama Kajet, gue nanya-nanya doang, gue ngejain sendiri enak aja lo Joki. Mana ada nomor. Mana ada gue nontonin doang anjir, gue try hard anjir sampai nonton guide anjir. Parah, emang nyesel gue ngasih tahu kalian, gak ngasih tahu lagi lah, cuma gak ada yang percaya. Gue udah bertekad padahal ini anjir. Terus musik aja kenapa? Yeay di voice nanya-nanya doang sama bahas itu, bahas ini, Caking 2022. Gue kan ini bahas kemarin, bahas sama dia, bahas si ini Seno. Mana sih? Aku percaya kamu ke 100%, bismillah. Gas. Yang percaya nanti ini lah ya. Dilancarkan rezekinya, amin. Yang enggak percaya sama gue ya udah biarin aja. Paling ketemu Nyunyu nanti. Loh, kurang. Tadi gue belum ambil chestnya. Aku try hard kok cari Aranara di ganda heal. Dimana sih mereka? Aranara gue belum nyari yang ada banyak itu kan, 72 atau berapa kan itu kan. Itu belum nyari gue yang itu. Itu emang buat apaan dicari? Gue sih soalnya yang penting world questnya beres gitu, udah. Oh 76 bukan 72 ya. Itu buat apa emang dikumpulin? Anjir jatuh lagi. Jadi ada close itu 110 di patung 7, 5 sisa berapa? Itu kok belum nyari, kalau dendro close gue belum nyari, jadi nggak tahu kalau dendro close. Bisa buka chest yang banyak itu loh. Buka chest yang banyak. Oke. Okay. Oh, itu harus kumpulin arah-arah dulu. Oh, gitu. Yaudah ntar kumpulin loh. Yang chest banyak itu kan yang nggak bisa dibuka kan? Itu kemarin gua kerjain itu yang buat buka yang apa chapter ke-6 kan.
chapter ke-6 ini apa namanya? Chapter ke-6 ini baru ke selesai waktu gua ngambil chest yang ini nih, yang di sini nih. Bukan yang ini. Yang banyak itu chestnya di mana ya? Lupa gua. Lupa deh gue, pokoknya ada chestnya banyak. Nomor berapa sih? 9 ya? Ya nomor 9. Waktu yang buka itu langsung kelar tuh yang ke-6 otomatis tiba-tiba. Kaget gue. Gue cari-cari ke-6 di mana? Ternyata di situ. Tahuan bohongnya. Bohong apaan? Enak aja lu. Buktinya gue tahu di foto itu. Cuma gue lupa foto berapa, anjir. Nah ada bohong. Gue penggal lo. Kambing. Untuk orang joki kah? Nanti suruh joki nyariin kok. Mana nyari sendiri gue, enak aja lo. Masa nyari sendiri gak tau fix joki itu mah. Ya Allah. Kalau fix di joki ngapain nih? Gua tandain nih kebun 1, kebun 2 nih, gua tandain nih ladang yang buat yang ketiga. Anjir. Mana musuhnya? Ya emang gua ngeliat guide di YouTube emang salah kan, penting ngejain sendiri. Yang lain jokinya kurang ajar. Serah, males gue. Cuma gue kayaknya ekspor sendiri, gak ada yang percaya emang. Nanti yang percaya aja deh, gue kasih blessing deh. Mana lagi nih? Ini. Weh, kurang satu kambing. Oh udah, pas, nice. aduh, lucu banget sih kalian, anjir. Apa moods? Aku percaya sekarang blessingnya kurang ajar emang. Parah banget sih kalian emang. Agak naik ya. Kayaknya gue terlalu bawah deh teleng. Sini teleng. Semangat explore. Makasih Ryan. Kok berapa jam kalian quest Aranyaka? Lama anjir. 4 hari apa 5 hari anjir. Lama banget tuh ngerjain itu. Kalau di joki mana mungkin gue kelar cepet itu. Aku percaya kok mana blessingnya. Mana sih? Biasanya gak usah apa-apa, gue mau BP kiri satu aja. Lu udah beli BP kambing. Mana ya? Oh ini. Bukannya Sari full siap. Inazuma kemarin yang ngilangin badai. Enggak ya, kalau Inazuma gue gak jadi itu dijokin memang. Kalau Inazuma gue pure dijoki. Ngilangin badai yang kabut ya, yang kabut iya sih, kabut awal-awal doang, yang pas awal-awal streaming doang, itu pun cuma satu kabut doang yang gue ilangin. Habis itu gue gak ngerti caranya gimana. Mana? Ini bukan ada chest ya di sini ya? Enggak ya? Gue kira chest ini anjir, soalnya kemarin yang ngebuka apa gitu ya, ada yang kayak gini juga nih, ngebuka yang foto keberapa gitu. Mana ya? Ini kayaknya yang kedua ya? Yang ketiga apa yang kedua gitu. Ini nih kayaknya. Yang mana ya? Ada bulutan-bulutan juga kayak gitu. Gue lupa yang mana ada. Itu yang di bawah tanah. Iya ada bulutan-bulutan kayak gini juga kan. Itu aktifinnya gimana? Pakai ini, pakai lire. Nyanyi dulu. Tahu gue gak usah ditanya-tanya gitu kan. Emang gue ngerti. Gini-gini gue explore sendiri. Enak aja.
Mana ya? Di atas ya? Lah, kok gak ada? Masih usaha biar pada percaya. Oh nggak ada sih. Oh di bawah. Mana di bawah? Gak ada. Oh itu. Kenalan dong, kenalan siapa? Kok gak mati? Nice, kelar. Elah, badut, badut. Jadwal huta apaan, kok bisa jelasin? Jadwal huta itu yang belumnya ya, kupu-kupunya itu kan, kalau nggak salah, iya nggak sih? Karena banyak puzzle baru makannya nggak susah puzzlenya. Halo Kojes, beneran selesai quest sendiri, yang adegan terakhir quest arena itu ngapain aja Kojes? Quest arena yang terakhir yang mana? Kan gua ngajainnya ga urutan. Yang chapter berapa kamu nanyanya? Kalau yang satu, kalau yang tiga, yang dua apa yang tiga? Yang dua ya? Yang dua aku kerjain di live stream, yang dua sama yang nomor lima. Yang gue kerjain di off-stream itu yang tiga, tiga itu yang nyari kebun. Yang satu gue gak inget, tapi tiba kelar sendiri itu gue gak tahu kenapa. Gue lupa yang satu ngapain itu. Joki-joki, serah deh. Serah ya, kalau gak percaya, serah ya. Ya, yalah. Ya udah lah, serah lah. Mana sih? Oh itu. Cara naiknya gimana anjir? Stuck berpeluang pertama. Maksudnya? Pakai bahasa Inggris, coy, jangan pakai bahasa Indo, gua enggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Adventure with Aranara. Cuma cari NPC-nya dulu kali, kamu enggak tahu kan ada beberapa yang emang enggak dikasih tahu di mana. Cuma aku lihat YouTube aja ikutin, tinggal kesana kemari doang. Gampang kerjainnya. Ada joki side quest Sumeru enggak? Dah. Kuas-kuas gituan tuh gak perlu diingat, bikin sakit kepala doang. Gue gak stack nyari kebun tapi gak trigger acihwan NPC bocil cewek itu padahal udah runtut. Punya gue gak stack nyari kebun tapi gak trigger acihwan NPC bocil cewek. Bocil cewek yang di depan kebun bukan? Yang di agak di luar kebun itu bukan? Jatuh kambing. Di padang pasir, wah gue udah gak inget itu. Pokoknya di padang pasir itu suruh nyari orang sih, inget gue ngomong siapa gitu namanya, gue lupa. Gue gak inget namanya, gue emang pelupa soalnya. Kalau soal nama, pelupa. Wih, kambil lah sih. Yang satu kan. Wih, wih. Asem, asem. Mana lagi? Siang ZY, halo ZY. Mana sih? Yes. Satu lagi mana, Cok? Oh, itu di bawah. Kelar. Ih, kok gak kelar?
Satu lagi mana sih? Oh itu anjir. Nah tuh ada aja tuh buktinya tuh. Gue ngajarin sendiri kan quest semalam, gak percaya. Malah gue yang ngasih tahu lu kan. Parah emang. Dibilang pada gue gak percaya, dibilang bohong gue anjir. Udah ngumpulin material buat belum, karena materialnya belum keluar. Jadi gak bisa nyari. Salah. No, kajian sendiri dia real tuh. Tuh kan, sekarang kajian disogok. Maunya apa sih kalian? Kambing dah. Parah anjir. Satu lagi. Rencana mau ambil seli warna apa? Warna hijau. Siapa yang di sini warna hijau? Jujur kaget. Serius jir. Bang. Iza. Anjir, bisa dipukul. Oke, kelar. Mantap. Kelar bro. Tamat kan? Yes, tamat akhirnya. Ijo. Apa ini? Happy wedding, gue gak ulang. Dikasih blessing buat tutup mulut. Mana ada anjir. Banyak kerjain sendiri kok. Tuh lihat, Mbak Nada aja percaya. Mbak Nada mana mungkin bohong. Ini jamur eventnya ngapain? Wah, ini baru mengerjain gue pertama. Jadi kalau mau buka chest yang banyak itu harus kerjain, harus ngumpulin arah-arah dulu. 76. Udah close spiral kok. Ya kan udah habis. Untuk siang ini udah habis. Jadi dikasih WP kanan. Kagak, ngapain juga aku kasih dia, orang dia The Sultan, ngapain? Sama akunnya C6 semua. Ya kok jelas, halo Rayfik. Nanti gua kumpulin deh. Habis itu berarti gua tinggal kumpulin 76 aranara, terus cari 110 Dendroculus, baru explore terakhir. Mantap. Aku juga percaya kamu kok. Ya Re. Ya. Kalau percaya kamu jangan fitnah terus dong. Masa aku dibilang ini anjir, di joki. Tujuan aranara. Iya, buat buka chest yang banyak itu, chestnya itu loh. Terus 10 dendro ya sekalian chest kocak. Belum tentu. Tidak kok, bukan aku kan anak baik-baik. Iya. Nah. Wah, seru nih kayaknya. Spiral habis nih. Selesaikan dulu quest yang lain, kocak semuanya. Udah selesai. Udah selesai semua questnya, udah gak ada lagi. Trial karakter. Cobain ya pakai map R5. Questnya udah selesai semua. Udah habis, gak ada lagi. Wah anjir, pakai karakter trial anjir. Woi. 12 sweatering, robot. Udah. Kayaknya udah semua deh kayaknya. Gak dihitungin sih berapa, soalnya kan aku mah ngerjain gak pernah nandain. Ini udah selesai semua, robot udah dikerjain semua tuh. Live stream itu udah bunuh-bunuh semua. Apa sih? Udah kill Pemas apaan?
Bentar. Tiba ada yang mau telepon, anjir. Kok gak penuh sih? Gimana sih? Kasih tahu kok, kasih PR yang banyak. Tema apaan? Tema apaan sih? PMA yang kayak di ini primordial lagi. Apa sih? Ih, kenapa nih gak bisa gerak? Di mana emang lokasinya? Ini sampai kapan sih? Ini gini-gini doang mainnya. Ya. Anjay. Ini sampai kapan? Gak beres-beres anjir. Woi, kocak gak penuh-penuh ini ya baterainya. Waduh, mati gue. Udah minimal keluar aja berarti. Katanya udah boleh keluar katanya. Oh, Bentar Express 2 udah dari official, menurut lu worth it gak? Worth it kalau untuk player baru, worth it. Player baru worth it. Dari PMA-nya, kok tiap menang dapatnya maksimal 4. Ngebut calling, aku pengen nyontek. Enggak build. Belum build maksudnya. P4-nya itu, pokoknya kamu ambilnya kalau player baru aja. Kayak misalkan belum C6 nih, si Xingqiu sama Sucrose. Nah itu gak apa-apa ambil. Tapi kalau udah C6, mending jangan sih. Saranku. Simpen aja. Kill PMA di mana? Kill PMA. Belum ambil adanya. Kill PMA di mana? Kill PMA di mana? Kill PMA. Gimana kalau kalian satu orang masuk ke ward gua bantuin? Attack Nightbot nggak tuh anjir. Lihat YouTube aja, nggak nih ada yang mau bantuin nggak? Ayo, Bang Alif bantuin Bang Alif. Pokoknya semua aku kemarin kokomnya itu Ganyu aja. Sayangnya masih solo, kan nyari tempat doang. Boleh ditandain. Nanti abis itu dia keluar. HP yang main Genshin ditinggal. Iya kan itu doang. Kasih tahu tempatnya doang di mana. Abis ntar keluar gitu. Tahu ya harus solo, kan tempatnya doang. Lah kok gak joki? Masih zaman joki. Mending kalian aja yang pada malas joki di Samirdin gimana? Ngapain nih bantuin kocak?
Ganyu main sama siapa? Ganyu Melt akun tuyul. Iya, Ganyu Melt. Mau VIP apa? Dia kemana dia? Kok kesini? Emang beneran pengen main di situ? Sesat, sesat. Manusia sesat. Manusia sesat. Di mana weh, kasih tahu. Di mana? Nyari 12 robot dulu. Oh, mesti 12 robot dulu. 12 Ruin Guard Genshin location. Wah, panjang banget 12 menit. Oke, nanti gua kerjain off stream aja ya. Panjang, panjang banget. Berarti apa tadi with Weathering bunuh, Weathering ada berapa totalnya? Coba gua catat dulu. Weathering ada berapa? Robot 12. Terus enggak apa, kalau joki ngapain gua catet? Anjir. Tanam 12 bibit di Sumeru udah itu udah. Bibit udah bibit. Terus enggak. Iya, gua kerjain nanti, gua kerjain on stream deh. Gua bikinin guide deh kalau perlu deh. Withering 17. Ah, robot 17. Robot 17. Withering 12. Bener gak? Bener gak? Gua rekam deh, gua pas gua ngerjain gimana? Gua rekam pas gua ngerjain. Aranara 76, oke. Aranara 76. Ya ampun, gak percaya banget sih. Aranara 76, oke. Terus yang lain berapa? Oh ya, Kulus belum. Kulus 110. Apalagi, apalagi? Paimon. Withering 47 katanya. Oh, Ranara paling terakhir katanya. Withering 47 katanya totalnya. Terus robot berapa robot? Robot 17. Udah ini kan. Oke. Nanti gua kerjain di live stream. Gua rekam kalau perlu. Kalau nggak live stream gua rekam deh. Ya, gua rekam. Gak percaya banget. Nulis list yang perlu dikerjain joki. Kurang ajar emang. Direkam tapi yang kerjain jokinya. Enggak. Serius gue yang ngerjain kok. Udah ya, thank you semuanya. Udah jam makan siang. Kayaknya gue udahan dulu ya. Nanti lanjut lagi malam. Malam kalau gak ada joki, kita cari robot sama kita cari withering deh. Oke. Thank you semuanya ya. Dadah.